Hai guys, selamat datang kembali. Lisa yang telah sebelumnya dikonfirmasi akan tampil sebagai soloist di panggung Global Citizen Festival baru-baru ini, dia tengah melakukan sesi soundcheck untuk penampilannya yang telah ditunggu-tunggu banyak orang tersebut. Dalam video dan foto yang dibagikan di area festival baru-baru ini, Lisa tengah mempersiapkan penampilannya yang memukau lainnya dan membawakan beberapa lagu solonya seperti New Woman dan Rockstar. Dalam video lain yang dibagikan, Lisa juga terlihat menyanyi dan menari bersama para bad dancer untuk lagu La Lisa yang telah dirilis pada beberapa tahun lalu. Dan kemungkinan besar Lisa juga akan membawakan lagu viralnya Money di panggung Global Citizen Festival kali ini. Seperti yang kita tahu sebelumnya, bahwa Lisa telah membuktikan bahwa dia dapat tampil solo dengan baik dengan tampil memukau selama penampilannya di panggung The Species Jaunes dan Active VMAs beberapa waktu lalu. Di mana tampil sendiri atas panggung ada sesuatu yang tidak mudah dan tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Apalagi Lisa yang terbiasa tampil bersama dengan keempat member Blackpink lainnya selama ini, sehingga dapat tampil solo di panggung festival tersebut ada sebuah kebanggaan. Sementara itu, Global Citizen Festival 2024 akan berlangsung pada hari Sabtu tanggal 28 September mendatang di Central Park, New York City pada pukul 5 waktu Korea atau sekitar pukul 3 pagi waktu Thailand dan Indonesia. Banyak orang yang sudah tidak sabar menantikan hal tersebut, dan dalam foto yang dibagikan oleh akun Davis baru-baru ini, sebagai tamu VIP, memperlihatkan merchandise CD Rockstar milik Lisa. Di sisi lain, Lisa dikabarkan akan kembali merilis single terbarunya sebagai bagian dari penyempurnaan ujung logo bintang Rockstar yang menyala. Dalam banyak postingan yang Lisa bagikan dengan menggunakan caption emotikon bibir yang selaras dengan lirik lagu So Kiss Me, banyak penggemar menduga bahwa kemungkinan besar Lisa akan kembali berkolaborasi dengan penyanyi wanita di single terbarunya kali ini. Rumor yang paling kencang berhembus adalah kolaborasi Lisa bersama Sabrina Carpenter. Selain itu juga, Lisa telah mengkonfirmasi akan mengadakan fan meet up di berbagai negara di Asia seperti Singapura, Thailand, dan Jakarta, yang akan dimulai pada November 2024 mendatang. Sungguh tidak sabar menantikannya. So, komen di bawah pendapat kalian ya.